Kembali lagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dimanapun berada. Hari ini saya kepingin makan mie, Bu. Makan mie kuah gitu. Jadi saya mau ajak Ibu makan bareng-bareng ya, Bu. Makan mie kuah. Yuk kita masak ya, Bu. Nah, jadi bahannya itu Ibu, ini bawang putih, cabai rawit sedikit, ini bawang merah, bawang bombay ya, Bu. Kemudian tomat, ini seledri, telur ya, Bu. Kemudian ini di sawi. Tadi Bu saya ke pasar beli sawi itu harus yang kayak gini, Bu. Bolong-bolong. Hijau, hijau ya, Bu. Walaupun dia bolong-bolong, tapi dia hijau. Nah, artinya ini sudah nggak ada pestisida karena ulat-ulat sudah pada makan kan, Bu. Tapi hijau ya, Bu ya. Jangan kuning. Nah, gitu. Kemudian nanti saya masukin ya, Bu. Saya geprekin ntar nanti ini 2 biji apa 3 biji aja ini merica. Sebenarnya sih ada saya merica ini, Bu, merica bubuk. Tapi nah, udahlah, saya mau pakai ini aja. Nanti terlalu banyak bicara salah kan, Bu. Oh ya, lupa ini, Bu. Minyak yang ini ya, Bu. Bi apa namanya? Sohun. Nah, ini ya, Bu. Ini tanpa gluten. Ini tidak ada glutennya. Memang banyak mie-mie yang lain kan, Bu, tapi ada gluten. Tapi kita penyintas kanker ya, Bu. Sohun yang tidak bergluten, tidak berlaktosa ini ya, Bu. Nah, seperti ini. Pertama kita masukin minyak ya, Bu, kira-kira segini aja. Ini minyak wijen ya, Bu. Minyak wijen. Oke. Kemudian jangan nyalakan dulu apinya, Bu. Kemudian langsung masukin dulu ini. Aduh, tangan sendiri di rumah, Bu. Sendiri di rumah. Hai. Kemudian nyalakan nih, Bu. Kemudian dinyalakan. Kemudian ditumiskan, Bu. Ini sudah setengah matang. Sayurnya kok banyak banget ya, Bu. Ini makan sayur apa makan mie sih? Oke, setengah matang aja. Sudah keluar wanginya. Kasih air minum. Nah, jangan terlalu matang ya, Bu. Kemudian dimasukin mie-nya. Ini tomat. Kira-kira saya sendiri makan habis enggak ya, Bu? Sebanyak ini, Bu. Habislah. Tomat sudah saya ini, tomat, telur sudah saya masukin ya, Bu. Tadi kena pegang telur, pegang ini ketok, jadi saya letak kameranya, handphonenya sebentar, Bu. Waktu masukin telur, karena saya sendiri di rumah.
telurnya jangan terlalu matang ya, Bu. Nah, sudah. Kasih garam, Bu, secukupnya. Ingat ya, Bu, garam saja. Hanya garam ya, Bu. Kemudian matikan kompornya, kemudian masuk seledrinya. Mari kita makan, Bu. Ibu kalau suka boleh kasih jeruk nipis sedikit ya, Bu. Sedikit aja. Nih. Pelan-pelan, tik. Sedikit aja, sudah. Kita makannya, Bu. Tadi saya sudah berdoa. Jadi telurnya itu gini, Bu, belum mat. Ini segini, segini loh. Enggak matang-matang amat kan, Bu. Ini banyak loh, Bu, habis enggak ini sama saya sendiri. Tadi bawang putihnya gak banyak, Bu. Bawang putih. Saya bikin video makan-makan. Semoga ibu-ibu yang lagi kemoterapi payudara ya, Bu ya. Itu kan bikin mual kan, Bu. Semoga dengan melihat video saya ibu selera makan. Semoga ibu selera makan hari ini sampai seterusnya kan, Bu, biar kuat. Sebenarnya, Bu, banyak hal-hal yang saya lakukan, maksudnya yang saya konsumsi juga, tapi dia tidak kemasan gitu. Hanya saja semoga usaha saya ini diberkati Tuhan sehingga semua hal-hal akan saya bagikan kepada ibu. Kita saling mendoakannya, Bu. Kita berusaha, kita ikhtiar ya, Bu. Semoga dengan usaha kita, kita sehat kembali seperti dulu. Oh iya, kenapa saya selalu minum dari sini, Bu? Karena saya memang selalu minum air hangat. Tidak minum suhu normal, tidak. Semenjak saya terdeteksi
Janganlah hal-hal kecil seperti itu kan. Karena menjaga paru-paru, menjaga yang bagian-bagian dalam. Itu karena pernah juga saya baca kan Bu di suatu media, bahkan ada yang share sama saya itu. Bahkan sebenarnya sih sudah sering saya baca gitu. Bahkan Bapak pun udah sering share-share ke saya gitu kan. Bahwasanya dengan minum air hangat itu setiap pagi dengan kosong perut bisa membunuh sel kanker gitu. Ya walau berapa persen aja kan Bu, kita berusaha gitu sekalian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di metastatis gitu. Jadi dibilang itu minum air hangat, jadi suhunya itu sekitar 37 suhu badan kan Bu. Semoga dengan melihat cara saya makan, Ibu selera. Dari segi sayur-sayuran juga Bu, sebenarnya banyak hal yang saya mau berbagi kan Bu. Hanya saja karena belum terbukti dengan uji klinis kan Bu. Pak Ibu, kita mendoa, saling mendoakannya, Bu. Oh ya, Bu. Saya tidak mandi air dingin. Gak terasa saya ngobrol-ngobrol-ngobrol habis. Jadi saya tidak mandi air dingin Bu. Saya tuh mandi air hangat. Karena untuk tulang kan Bu. Apalagi saya metastatis tulang. Dulu semoga setelah berjalan kemo tulang, kemo payudara, kemo HER2, semoga dia benar-benar habis gitu kan. Tapi bagaimanapun kita harus PET scan dulu kan Bu gitu, bahwa menyatakan secara medis itu memang dia sudah nggak ada gitu. Jadi karena saya metastatis tulang, tanpa bertanya sama dokter pun saya memang sudah langsung berpikir sana gitu. Makanya kadang-kadang di, apalagi saya sudah di atas 50 kan Bu usianya, bahkan kadang di usia dulu-dulu pun gitu kan, kalau kita mandi air dingin pegel kan Bu. Bahkan orang rematik aja sudah nggak mau gitu kan, main hujan sudah nggak mau, mandi air dingin pun sudah nggak mau gitu. Apalagi saya yang penyintas kanker metastatis tulang, nggak mandi air dingin sama sekali gitu. Mandi air hangat. Itu kalau ibu memang belum ini apa namanya Bu, belum pasang heater, boleh direbus kan Bu, mandi air hangat gitu. Jadi ya seperti itulah Bu, kita usahakan gitu, kita berikhtiar, kita berusaha, semoga Yang Maha Kuasa ini memberkati segala usaha kita kan Bu. Kita hanya berusaha gitu, berkat pertolongan Tuhan kita terbebas dari kanker ini gitu. Jadi saya berbagi kepada ibu hari-hari saya gitu. Tapi tak mungkin saya videoin kan Bu, saya lagi mandi.
Mohon di-subscribe ya, Bu. Terima kasih, Ibu. Lain kali saya berbagi lagi, cerita lagi, Ibu. Kadang-kadang kita kan lupa kan, Bu. Apalagi ya saya mau bagi kepada teman-teman penyintas kanker, apalagi gitu. Lupa, tiba-tiba ingat. Nah, ini aja tadi tiba-tiba ingat minum air hangat, mandi air hangat gitu. Jadi di video-video sebelumnya memang gak kepikiran, lupa kan, Bu. Ibu-ibu penyintas kanker pasti maklum lah, ya, memang iya memang benar itu suka-suka lupa gitu. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Tetap semangat, sampai jumpa. Tuhan pasti menolong.